Untuk membuka safe deposit boxes, Anda perlu mengikuti langkah-langkah diberikan bank terkait, misal BCA, BNI, atau Mandiri. Secara garis besar, berikut panduannya. Pilih bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan safe deposit boxes. Hubungi bank atau lembaga keuangan tersebut untuk mengetahui ketersediaan dan biaya sewa SDB. Persiapkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, dan bukti kepemilikan aset. Kunjungi kantor bank dan mintalah formulir aplikasi SDB. Isi formulir aplikasi dengan lengkap dan jujur dan serahkan ke bank. Bayar biaya sewa dan biaya administrasi yang ditentukan oleh bank. Setelah proses aplikasi selesai, bank akan memberikan Anda kontrak penyewaan dan kunci SDB. Ikuti instruksi bank untuk mengakses dan menggunakan SDB dengan aman. Untuk mengakses atau membuka safe deposit boxes, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Kunjungi bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan SDB. Bawa kartu akses atau kunci SDB yang Anda terima saat melakukan sewa. Identifikasi diri Anda kepada petugas bank dan ikuti prosedur keamanan yang ditentukan. Petugas bank akan membantu Anda membuka SDB dengan menggunakan kunci yang sesuai. Setelah SDB terbuka, Anda dapat mengakses barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya.